Jadi masker ini sebenarnya kekeliruannya dipakai pada medis itu aja. Cara pemakaiannya adalah lepas. Ini kan lipatannya ke atas. Itu ada dipasang di sebelah luar. Yang selain itu sebenarnya dapat keuntungan bu, kenapa yang keras itu dipasang pack bikin hidung kita jadi lebih mancung sebenarnya, ya, karena dia ada tulang. Terima kasih. Jadi ini sudah menjadi konsen nasional ya, apalagi kereta api, public transport banyak yang terkait sama masyarakat. Kereta api sudah sedini mungkin untuk ikut membantu mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Jadi kalau di stasiun itu teman-teman semua dari kesehatan, dari humas, dari angkutan penumpang. Dan dari stasiun-stasiun, ada 6 stasiun ya kita ya, yang kita fokus, dan ada 13 stasiun KRL. Jadi kita ada sosialisasi, penyuluhan ke para penumpang untuk pola hidup sehat, termasuk juga ya apa itu kita berbatuk, ini kita tidak batuk, termasuk penyuluhan terkait sama penyebaran virus. Maksud tadi ada peragaan juga, bagaimana menggunakan masker, juga cuci tangan. Jadi selain penyuluhan, sosialisasi, kemudian kita juga niatkan di setiap penumpang masuk di boarding, setelah boarding, kita cek scanner termo ya, di beberapa penumpang, kemudian cuci tangan, kita niatkan cairan disinfektan, cairan sanitizer, termasuk menyiapkan masker.